Ada yang maju, ada yang mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan dinaiki ya teman-teman, masih di Permaning Terminal Tanjung Priok untuk meliput armada-armada dari PO Haryanto ya bolo-bolo. Hari ini kita liput Haryanto, khusus PO Haryanto. Kalau nggak salah 4 keberangkatan teman-teman untuk hari ini, luar biasa pokoknya. Dan kita pantau satu persatu dari armada HR teman-teman, dan kita liput juga untuk para penumpang-penumpangnya supaya penumpangnya itu pada seneng ya teman-teman ya, biar pada ngerti lah ini lor penumpangnya. Kita liput, kita zoom, yang satu masuk, yang satu dikeluarkan, luar biasa loh. Ada 064, ada 234, ada 058 ya teman-teman. Kalau salah tolong dikoreksi lagi untuk HM-HM-nya karena tidak begitu paham saya. Dan masuk lagi dari armada Sinar Jaya. Waduh, ini armada terkerennya Sinar Jaya bolo-bolo. Untuk Land Madura. Land Madura itu kalau terminal Tanjung Priok itu banyak pilihan teman-teman. Armadanya canggih-canggih ya. Ada Gunung Harta, Madu Gizmo. Ada Sinar Jaya ini, sleeper. Dan ada yang masuk ini armada dari Cirebonan, Cirebonan Indramayu, Kuningan ya teman-teman. Sahabat teman-teman, luar biasa ini armada Sahabat kok. Beda banget ya untuk liverinya. Bagilen ya, Kemuning Bagilen. Untuk angkatannya nanti jam berapa ini, jam 10 kalau nggak salah bolo-bolo. Dan satu persatu untuk Haryanto juga diberangkatkan, yang sudah full langsung diberangkatkan armadanya. Jadi di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan akhirnya yang ditunggu-tunggu ya, yang kemarin kepingin di review armada untuk Pandawa 87 bolo-bolo, akhirnya masuk terminal Tanjung Priok ini. Dream Coak apa-apa namanya teman-teman, untuk Pandawa 87. Pak Haji juga borong armada X dari Pandawa ya teman-teman, cuman aku belum ketemu di terminal Tanjung Priok ini. Armada tingkat ini teman-teman, armada tingkat dari Pandawa 87, keren banget ya. Akhirnya bisa melihat armada ini di Tanjung Priok bolo-bolo, keren banget armadanya lor. Ini untuk Land Madura juga ya. Land Madura itu banyak banget pilihan. Ada Pandawa 87 juga ternyata teman-teman, yang sekarang lagi viral ya untuk Pandawa 87 yang diborong oleh Pak Haji Haryanto teman-teman. Cuman aku belum pernah ketemu untuk armadanya di terminal Tanjung Priok ini.
untuk Pandawa 87 ya teman-teman, nanti juga diberangkatkan sekitaran jam berapa ya, jam 1 kalau nggak salah ya teman-teman, jam 1 siang. Biasanya dua armada untuk Pandawa 87, tapi yang satu belum kelihatan. Dan kita pantau dulu untuk armada Rexus dari PO Haryanto. Bolo-bolo, luar biasa nih untuk Haryanto. Haryanto hari ini 4 keberangkatan. Satu persatu juga Haryanto sudah diberangkatkan. Mantap juga pokoknya ini armadanya Rexus ya, gede moblong-moblong nih bolo-bolo. Tapi penumpangnya mana ini, penumpangnya ini apakah sudah pada masuk ke kabin atau belum? Penumpangnya biasanya tuh kalau sudah diangkut angkatan yang pertama kedua ya, yang ketiganya agak merosot. Tapi satu per satu tuh pasti ada aja teman-teman, nanti lama-lama juga full ya. Kayaknya ini penumpangnya lur, satu per satu sudah mendekati armadanya, sudah datang ini penumpangnya. Biasanya itu kalau yang ketiga tuh agak lama penuhnya, karena untuk hari-hari biasa teman-teman ya. Tapi pasti full ini teman-teman, nanti satu. Yang mau naik M-Tran tuh angkatannya nanti sore. M-Tran nanti sore teman-teman. Untuk apa nih? Centrum ya, luar biasa nih Centrum. Centrum masuk terminal Tanjung Priok Centrum. Naik lur untuk M-Tran tuh angkatannya nanti sore jam 6 sore, dan ini baru datang ya loh. Agak telat juga nih datang nih untuk M-Tran teman-teman. Ada kendala apa nih M-Tran ini? Ini datang langsung parkir atau bongkar dulu ya teman-teman. Nanti diberangkatkan lagi sore hari. Untuk PO Haryanto datang lagi dari HM berapa ini? Agak Rimang ini teman-teman. Luar biasa armadanya gede, kinclong ini, armada masih kinclong banget bolo-bolo. Ini biasanya dari Polres ya, cuman hari ini dia masih masuk lagi terminal Tanjung Priok. Penumpang PO Haryanto jangan khawatir untuk ketinggalan, untuk jangan khawatir untuk kehabisan tiket. Haryanto hari ini 4 keberangkatan, kalau tidak kebaikan angkatan 1, 2, 3, angkatan keempat tersedia bolo-bolo. Pokoknya berkah bersolawat nih untuk PO Haryanto. Terus amin ya robbal alamin. Armadanya masih kinclong banget ya tuh armada tuh, kalau temu sama orang yang tepat ya begini armadanya ya. Luar biasa armadanya, masih kinclong banget. Langsung masuk ke shelter keberangkatan berdampingan dengan Pandawa 87 teman-teman. Naik lur untuk angkatan siangnya Pandawa 87 masuk lagi. Pandawa 87 masuk lagi di area terminal Tanjung Priok.
Pandawa 87 bolo-bolo untuk angkatan yang kedua itu ya. Mantap armadane lur, dowo lur iki lur. Armadane dowo dowo banget deh ya. Untuk PO Haryanto X dari Pandawa ini ya, nanti kita nantikan di Tanjung Priok teman-teman, karena saya belum pernah ketemu untuk X dari Haryanto, X dari Pandawa 87 yang sudah dibeli Pak Haji Haryanto ya, belum ketemu dengan saya nih teman-teman, belum jadwalnya ketemu sama saya. Dan masuk lagi dari Sinar Jaya, Milen juga ke Madura, Sinar Jaya luar biasa untuk Sinar Jaya teman-teman. Sambil menunggu PO Haryanto diberangkatkan, kita review-review dulu, kita syuting-syuting armada-armada Sinar Jaya dan Pandawa 87 dan armada apa lagi yang masuk terminal Tanjung Priok ya. Dan ternyata ini dimundurkan dan akan segera diberangkatkan untuk PO Haryanto. Satu persatu diberangkatkan dari terminal Tanjung Priok. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan untuk PO Haryanto. Dan masuk lagi dari armada Prima Jasa ini untuk tim Merak nih kalau nggak salah ya, Prima Jasa. Untuk Haryanto juga akan segera diberangkatkan. Dan satu persatu untuk Haryanto diberangkatkan bolo-bolo. Sekaligus mengakhiri video ini, nanti disambung dengan video terbaru. Jika ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oye oye ser.